Annyeong warga. Alhamdulillah nih, kita sekarang udah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Sekarang kita lagi mau siap-siap sahur di bareng sama Bilqis. Warga, ini tuh salah satu tantangan sabar aku ketika bulan Ramadan, yaitu bangunin Bilqis sahur. Tapi sekarang aku udah tahu caranya supaya anak langsung bangun sahur enggak susah dibangun. Tips pertama, jam tidur anak kita kudu dilatih konsisten biar jadi kebiasaan dan jam tidurnya cukup. Nak, kudu jembatan sama mama. Ayo, dua menit tidur terlalu kesal lagi sahur. Yuk. Kedua, kita beli jam waker dan ajarin anak kita buat atur alarm sendiri. Ketiga, kita bangun itu dengan lemah lembut. Nih, yes, bangun nak. Sahur nak, nanti makannya kubu dingin. Bangun lagi sahur. Lah, ibu mau tidur lagi. Ayo mama, kita mau tidur sahur. Sahurnya. Udah aja dong, sahurnya. Nah, kalau udah kayak gini nih warga, waktunya kita pakai tips keempat. Kita bisikin deh, kalau kita bakal kasih dia hadiah sih. Nih, please. Mau sahur nih, kalau kita mau sahur, kan udah beliin. Aku kepo sama kotak-kotak kepo. Ini punya bikin kenyang lebih lama. Percaya dari ibu-ibu, mpok udah lakuin. Nah sekarang mpok pengen sedusi energi panggilan dulu ya, favorit kita nih. Ini ya. Senangnya punya taman. Ya Allah, lucunya ada banyak pohon-pohon di sini. Adem benar. Gue baru enggak tahu. Oh lucu nih, kayak bakal mau tambahin pot-pot bunga deh di sini. Mana kura-kura aku? Mana kura-kura aku? Kamu di sini. Kamu nggak puasa ya? Selamat makan. Ya Allah, senang